Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-alim azim amma ba'd. Seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah seorang daripada orang yang kuat khidmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW telah tawarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini satu tawaran yang salli ala Sayyidina Muhammad yang sangat sangat hebat. Yang salli ala Muhammad, siapapun yang akan mendapat tawaran ini, dia akan takkan tolak. Iaitulah Nabi SAW kata kepada dia, wahai Rabi'ah, engkau mintalah apa saja daripada aku, akan aku tunaikan. Nabi SAW ini, tuan-tuan, salli ala Muhammad, seorang yang sangat makbul doa dia. Pernah satu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi SAW tentang emak dia yang tidak mau kepada Islam, yang tak mau ikut dia untuk masuk, sama-sama masuk Islam. Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, berilah kepada mak Abu Hurairah ini hidayah. Bila Abu Hurairah balik sampai ke rumah saja, tiba-tiba dengar bunyi tengah mandi, dan salli ala Sayyidina Muhammad, mak dia berjumpa dengan Abu Hurairah dan berkata, wahai anakku, bagaimanakah caranya untuk aku masuk Islam? Doa sangat makbul akan doa Rasulullah SAW. Lalu tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, offer kepada usahanya ala Muhammad, Rabi'ah ni minta lah apa saja, akan aku tunaikan, kata Nabi SAW. Maka dalam banyak-banyak permintaan, kalau kita lah tuan-tuan punya senarai punya panjang lah minta kat Nabi ni, tapi Rabi'ah ni dia minta satu je tuan-tuan. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak minta satu saja. Apa dia? Tolong minta pada Allah agar aku berdamping dengan kamu nanti di dalam syurga. Satu permintaan yang sangat istimewa tuan-tuan. Ini menunjukkan kecerdikan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sebab benda yang dia minta itu tuan-tuan ialah untuk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga. Itu merupakan darjat yang paling tinggi. Nabi SAW nanti dia akan duduk dalam syurga tuan-tuan, masalah Ahmad, duduk dalam keadaan darjat yang paling tinggi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah Rabi'ah ni dapat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, menunjukkan bahawa Rabi'ah juga mendapat darjat yang paling tinggi. Darjat ini satu benda yang sangat penting. Sebab tu selain daripada amalan yang kita buat itu tuan-tuan cari gandaan pahala, atau amalan yang kita buat itu akan diampunkan dosa, tuan-tuan jangan lupa untuk mencari perkara-perkara amalan-amalan yang boleh mengangkat darjat. Banyak amalan-amalan yang Nabi SAW sebut, amalan-amalan yang boleh mengangkat darjat. Nabi SAW sebut, siapa yang berwuduk di rumah dia, man tawadda'a fi bait, siapa yang berwuduk di rumah dia kemudian dia berjalan kaki untuk datang ke masjid, maka fi kulli khutwatin, pada setiap langkahnya itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akan diberi katabullahu lahu hasanatan, akan ditulis baginya satu pahala, akan dipadamnya daripadanya satu dosa, dan warafa'a bi darajatan, akan diangkat baginya satu darjat. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita boleh buatlah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa yang mandi pagi pada hari Jumaat, dia mandi di rumah. Ada syarat pertama, mandi di rumah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam selepas dia mandi itu tuan-tuan, wa masya wa lam yarka',
dia berjalan ke masjid. Yang ni tanpa kenderaan. Ini sekali-sekali boleh buat lah. Kalau rumah tuan-tuan dekat-dekat. Kalau rumah tuan-tuan duduk jauh, tuan-tuan susah sikit. Sekali-sekali boleh buat. Wa masya walam dirakat. Dia berjalan kaki, musalli ala Sayyidina Muhammad. Dan tidak berkenderaan. Maksudnya berjalan kaki sungguh-sungguh. Ini para sahabat sungguh-sungguh pula tuan-tuan. Musalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, satu hari tengok kawan dia berjalan kaki macam tu. Kaki kecil-kecil jalan. Pergi masjid. Kenapa langkah kecil-kecil ni? Dia kata, aku harap setiap langkah aku dapat pahala, setiap langkah aku daripada berdosa. Sungguh tuan-tuan, masalah jemaah. Dia bersungguh-sungguh punya nak amal. Dia kata, subhanallah, berjalan kaki tidak berkenderaan. Kemudian, masalah ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, bila dia sampai ke masjid, dia duduk tuan-tuan, masalah ala Sayyidina Muhammad, wadnu minal imam, kemudian duduk dekat dengan imam. Oh, syarat yang ketiga, bila mai ke masjid, duduk dekat dengan imam. Ini pun penting tuan-tuan sekalian, musalli ala Muhammad. Saya nak pesan dekat sini lah tuan-tuan, musalli ala Muhammad. Orang baik-baik main awal-awal ke masjid. Kadang-kadang ada satu fashion kita ni, bukan zaman kita saja, zaman Nabi pun. Nabi pesan dekat para sahabat, jangan duduk jauh-jauh. Sebab memang panggil kita ni, subhanallah. Saya pun heran lah tuan-tuan, kalau kita tunggu dekat JPJ ni, tempat menunggu tuan-tuan, dan ada satu tempat ada aircon, satu tempat lagi tak ada aircon, tempat panas. Agak-agak tuan-tuan nak pergi duduk dekat mana? Mesti pergi duduk tempat aircon tu. Jarang sangat orang pergi saja-saja nak pergi pilih duduk tempat yang tak ada aircon, tempat yang panas. Tapi kalau di masjid kita tuan-tuan, heranlah kita. Kita datang masjid tengok, eh ramainya, subhanallah, orang sampai melimpah kat luar. Tengok dalam tak ada orang. Dekat luar dia, masjid dia suka duduk dekat luar. Ya Allah tuan-tuan. Kita pun heran apa jadi dengan hati kita. Tuan-tuan, masjid ni rumah Allah. Ini rumah Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita kalau kita sayang dekat seseorang tu tuan-tuan, maka kita akan suka untuk pergi ke rumah dia. Dan kita akan tenang berada di rumah dia. Kita seronok untuk bersemang dengan dia. Duduk berlama-lama di rumah dia, itu menunjukkan bahawa kita sayang dan kasih dekat dia. Tetapi dengan rumah Allah tuan-tuan, kita seolah macam duduk atas bara api. Kita lah nak jadi orang yang paling akhir sampai, dan kita lah nak jadi orang paling awal keluar. Dia sangat tak selesa untuk duduk dalam rumah Allah. Kalau boleh dia nak duduk jauh-jauh, subhanallah. Kalau boleh dia nak duduk tepi pintu pagar. Isteri dia tanya, abang, kalau abang pergi masjid, abang suka duduk kat mana? Saya tahu dah dekat mana pintu beli air, tahu. Depan tu lah tempat dia, subhanallah. Itu memang puak dia, ya Allah tuan-tuan. Menunjukkan betapa dia gelisah dan tak seronoknya untuk berada dalam rumah Allah. Macam mana nak mati bertemu dengan Allah? Sedangkan kita nak pergi rumah dia pun kita tak suka. Macam mana kita nak harapkan belah kasihan dan rahmat Allah waktu kita berada di padang mahsyar dalam kubur? Macam mana kita nak harapkan Allah pandang dan lihat kita sedangkan waktu kita hidup di dunia, tempat yang paling tak suka sekali kita pergi masjid Allah? Rumah Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita tuan-tuan, subhanallah, musalli Jumaat. Yang pergi ke masjid hanya seminggu sekali je. Itu pun nasib baik ada Jumaat. Kalau tak ada sembahyang Jumaat, tuan-tuan agak dia langsung tak main masjid dah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Macam mana agak kita nak membuktikan kasih sayang kita kepada Allah, sedangkan bila kita duduk di dalam rumah dia ni, kita rasa gelisah dan kita rasa sangat tak seronok, dan menyebabkan kita tuan-tuan nak cepat-cepat keluar. Dan salah satu perangai orang yang tidak suka kepada masjid ataupun rumah Allah ni tuan-tuan, dia suka duduk jauh-jauh daripada imam. Dia suka duduk jauh-jauh. Orang yang dekat dengan imam dia panggil orang muqarrabin, orang yang sangat dekat. Dia berusaha untuk jadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang duduk depan. Orang yang suka duduk jauh-jauh ni tuan-tuan, dia bercanggah dengan orang yang macam tu. Dia duduk di jauh-jauh tuan-tuan, subhanallah. Dia memilih tempat-tempat yang jauh daripada imam. Dia memilih tempat-tempat yang subhanallah, dia boleh cepat-cepat keluar daripada majlis tu. Dia tak suka duduk lama-lama. Orang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat yang lain tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Musalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ukhdurul jum'ah, sembahyang Jumaat. Nabi kata, datanglah kamu sembahyang Jumaat, pesan Nabi SAW. Wadnu minal imam, dan mari duduk dekat dengan imam. Imam yang mana ni? Imam yang akan bagi khutbah sekejap lagi. Duduk dekat dengan imam, musalli Jumaat. Sebab kata Nabi SAW, fa'inna rajul, sesungguhnya seorang lelaki yang dia suka duduk jauh-jauh daripada imam, maka nanti kata Nabi SAW, dia akan dibelakangkan tempat duduknya di dalam syurga. Fa'in daqalaha, walaupun dia masuk syurga, walaupun dia dapat masuk syurga, dia dapat nikmat syurga, tapi Allah belakang-belakangkan dia. Tanda Allah tak suka dekat dia tuan-tuan sekalian. Sebab dulu kes sehari-sehari dalam Jumaat tu, dalam seminggu tu, hanya sehari. Dan sehari itu bukan sepanjang hari, hanya sekadar setengah jam, hanya sekadar sejam. Tapi dia tak boleh nak luangkan sikit masa dia untuk dia cari keraih, dia meraih masalah yang Allah sayang, kasih sayang Allah, nak tunjuk, nak bukti kata dia sangat sayang kepada Allah dengan duduk sekejap di depan imam. Dia tak boleh nak buat. Maka Allah akan belakangkan tempat duduk dalam syurga. Bahkan kata ulama yang mentafsirkan hadis itu, sebagian ulama mengatakan lebih menakutkan. Anda yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu ialah bila dia dah siap untuk masuk syurga,
disebabkan pahala dia dah cukup untuk dia masuk syurga. Tetapi Allah melambatkan prosesnya untuk masuk syurga. Dia akan dilambatkan prosesnya untuk masuk syurga. Dia akan dibelakangkan tempat semua Allah. Nak waktu di padang mahsyar semua orang nak cepat. Semua orang nak segera masuk syurga, subhanallah, masyaallah azamat tuan. Semua orang segera untuk selesaikan urusannya di padang mahsyar. Sebab susahnya di padang mahsyar. Tentu waktu dengan matahari terik dengan atas kepalanya, dengan laparnya, dengan dahaga yang tak ada nak makannya, dengan tuan-tuan dah tunggu berpuluh-puluh tahun sampai ada orang kafir minta, ya Allah, dia kata apa, nak masuk neraka langsung lah sebab dah tak mampu dah, tak tahan dah duduk di padang mahsyar. Tiba-tiba dia yang dah siap nak masuk syurga, pahalanya sangat banyak dah, dia boleh masuk syurga dah, bila dia pergi depan, Allah akan halau dia pergi ke belakang. Pergi belakang kamu. Sebab apa? Sebab dulu hari Jumaat kamu suka duduk belakang-belakang, sekarang kamu duduk di belakang. Allah tuan-tuan masalih ala syamad. Itu yang menakutkan. Sebab tu tuan-tuan pentingnya ilmu bila kita nak buat amal. Biar tuan-tuan berkorbanlah sekejap. Sekejap saja berkorban. Ambil masa sekejap dalam sejam tu, korban sikitlah untuk Allah Subhanahu Taala. Buktikan yang kita kasih dan sayang sungguh dan sangat selesa duduk di rumah Allah. Harap-harap hati kita ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, satu hari dia akan lembut. Dia akan rasa selesa duduk berada dalam rumah Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Orang ni subhanallah mula-mula sekali dia mandi pada pagi Jumaat. Kemudian dia berjalan kaki untuk datang ke masjid Allah. Kemudian dia duduk dekat dengan imam. Kemudian dia mendengar apa yang disebutkan oleh imam tanpa membuat melakukan perkara yang sia-sia. Maka kata Nabi SAW, fi kulli khutwatin, pada setiap langkahnya, kata Nabi SAW, itu sepakaan nama seperti mana dia solat, seperti mana dia sembahyang, kullu sanah, pada dia sembahyang itu seluruh tahun, satu tahun. Dan dia berpuasa dia seluruh tahun, satu tahun. Satu langkah itu seolah-olah dia sembahyang sepenuh tahun. Dan setiap langkah itu seperti dia berpuasa sepenuh tahun. Maksud dia tuan-tuan boleh bayang, kalau daripada rumah tuan-tuan datang sini ada 500 langkah. 500 setiap langkah itu satu langkah, satu tahun penuh puasa, satu tahun penuh sembahyang. Satu langkah lagi satu penuh puasa, satu tahun penuh sembahyang. Maka tuan-tuan subhanallah, maksud dia tuan-tuan akan pergi depan Allah. Kes satu Jumaat hari itu yang tuan-tuan korban sikit, hari itu hari lapang sikit untuk kita nak buat ni, hari itu tuan-tuan akan tengok pahala puasa kita ada 500 tahun pahala puasa sembahyang. Sempurna, lengkap, tak ada sehari pun yang kurang. Hari itu kita akan tengok tuan-tuan sekalian sembahyang kita yang penuh lengkap, satu tahun sempurna sikit pun tak kurang, subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada janji Nabi SAW. Buat sekali-sekala, buat tuan-tuan sekalian, nak raih masalih azamat apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Tuan-tuan sekalian, masalih azamat raih ganjaran untuk dapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Darjat yang tinggi sangat kita perlukan waktu hidup di dunia. Orang yang darjatnya tinggi, subhanallah, akan dikurniakan oleh Allah masalih ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kemudahan dan bimbingan dalam kehidupannya. Orang yang darjatnya tinggi, tuan-tuan, masalih ala sayyidina Muhammad, dalam kehidupan dia, masalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ketika berada di alam kubur, dia akan mendapat nikmat dalam kubur, diberikan kepadanya syurga, apa ni, taman, daripada taman syurga. Masalli ala sayyidina Muhammad, dia akan mendapat, tuan-tuan, dibuka pintu nampak tempat duduknya syurga. Orang yang dapat nikmat dalam kubur disebabkan darjat yang tinggi. Di padang mahsyar dia akan mendapat perlindungan arasy Allah. Di yaumul mahsyar nanti dia akan dilihat oleh Allah SWT, diangkat darjatnya dan peluang dia untuk dapat masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan berikutnya tuan-tuan, subhanallah, orang yang tak diangkat darjatnya di sisi Allah, nanti ketika berada di syurga Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, dia akan duduk di dalam darjat-darjat yang tinggi, bahkan sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat darjat yang paling tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia kata, wahai Rabi'ah, tunaikanlah, bantulah aku untuk dapat apa yang kamu minta itu dengan kamu memperbanyakkan sujud kamu kepada Allah. Sujud kepada Allah mengangkat darjat. Kata Nabi SAW, masalli ala sayyidina Muhammad, ma min abdin yasjudu lillah illa kataballahu lahu. Tidaklah seorang lelaki yang sujud kepada Allah itu, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah itu, masalli ala sayyidina Muhammad, pada setiap sujudnya akan kataballahu lahu hasanatan, tulis baginya satu pahala, akan dipadam daripada satu dosa, warafa'a bihi darajatan, dan diangkat daripada satu darjat. Setiap sujud kita buat, satu sembahyang dua rakaat masuk empat sujud. Satu sujud, satu pahala, satu dosa Allah padam dan satu darjat Allah angkat. Tuan-tuan, susun amal tuan-tuan supaya kita memperbanyakkan sujud kepada Allah. Maksud sujud bukan saja-saja sujud, sujud, sembahyang maksudnya.
Dan setiap sembahyang tu Allah akan bagi satu pahala, satu sujud, satu pahala, satu dosa Allah padam dan satu darjat Allah angkat. Banyak sujud, lebih banyak darjat dia. Dan kemuncak darjat akan bersama dengan Nabi SAW. Dia memacang Nabi insyaAllah. Ya cukup sekadar itu tentang sebagai tazkirahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Masyarakat Allah S.A.W. Muhammad kepahaman. Dan mudah-mudahan insyaAllah Masyarakat Allah S.A.W. Muhammad Allah pilih kita di kalangan orang-orang yang banyak sujudnya kepada Allah, orang yang banyak sembahyangnya kepada Allah, dan orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk meraih darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Aku lupa ini hadha. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.